Saudara, putusan MK terkait ambang batas syarat pencalonan kepala daerah membuka peluang Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta. Juru bicara Anies meminta KPU ataupun KPUD segera mengubah PKPU terkait putusan MK tersebut. Sebelum putusan MK, Anies terganjal aturan ambang batas pencalonan kepala daerah. Anies ditinggal parpol pendukungnya seperti PKS, PKB, dan Nasdem yang bergabung ke Kim Plus. Dukung Ridwan Kamil Suswono. Sementara putusan MK nomor 60 ini membuat PDIP dapat sendirian mengusung Anies Baswedan. Juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai putusan MK membuka pintu Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Insya Allah Pak Anies Baswedan bisa maju di Pilgub DKI Jakarta jika melihat aturan yang diputuskan MK barusan. Setelah putusan MK ini, KPU, KPUD segera mengubah aturan PKPU yang berlaku agar warga Jakarta bisa segera memilih pasangan terbaik untuk Pilkada DKI Jakarta.